Hey guys, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Simponia. Balik lagi di game Layers of Fear, game horror yang sebelumnya udah gue mainin di episode pertama. Itu kita baru masuk rumah ini, terus kita cari kunci buat ngebuka ruangan ini, ruangan lukis ya. Dan kita udah ngebuka lukisan yang tadinya itu ketutup sama kain dan isinya cuma kayak gini doang. Dan kali ini gue bakal ngelanjutin dan keluar dari ruangan ini. Dan sebelum gue ngelanjutin, jangan lupa buat yang udah nonton atau yang lagi nonton, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian bisa dapetin updatean terbaru dari game-game gue yang gue mainin. Oke. Kalau gitu kita lanjutin game Layers of Fear. Nah, ini ada tulisannya get it right this time. Oke. Ruangannya beda, nggak kayak yang sebelumnya. Sebelumnya gue masuk ke ruangan workshop dan tampilannya nggak kayak gini, sekarang beda lagi. Is out of reach. Becek kan, becek harus ditutup karena lagi hujan. Jendelanya dibuka ya becek. Kita lihat. Ini gambarnya creepy sih. Menyeramkan. Ini nggak ada apa-apa yang bisa gua ambil. Pelan-pelan. Di sini banyak banget lukisan ya. Atau kayaknya ini gua yang gambar karena gua pelukis. Ada kambing. Kambing hitam. Kayaknya ini orang-orang lagi muja kambing ini, atau orang ini, orang yang di depan. Terus orang itu dikuasai oleh si kambingnya. Dear sir and madam, your very tired neighbor, dari tetangganya, manggil polisi kah atau apa tadi? Kayaknya dia capek. Going in circle. Siapa yang going in circle? Terus circle apa nih? Grup apa nih? Pemuja setan. Lemari nggak ada apa-apa yang bisa diambil. Ini gua banyak patung. Ini cewek, ini cowok. Patung penghargaan kah? Kita buka-buka, siapa tahu ada surat-surat atau sesuatu yang nomor apa ini? Ini ada sesuatu yang bisa diambil terus dibaca ya, atau apalah itu. Dan sekarang di luar nggak hujan, tadi hujan. Si suara berisik. Loh, kombinasi. Buset, orang dipenggal juga. Penggal kepalanya. Oke, nyalain. A545. Mungkin buat ini. Ini kok setiap mendekatin kotak ini, kok jadi lupa, setiap ngedeketin kotak itu jadi berisik, ada suara bisikan-bisikan gitu. Ini empat apa tuh, kalau nggak jauh nggak ngedeketin. Ada apanya ya, 48. Yuk buka
The best hold back. Look closer. Lihat apa? Ada apa? The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Oh, jadi ini tuh sejenis apa ingatan-ingatan dia gitu. Jadi mungkin ada item-item yang ngembaliin ingatan dia gitu. Kayak tadi kan kita ngambil cincin itu terus ada suara. Dan pintu ini ada di sini, tadi nggak ada. Never forget. Jangan lupain apa. Okay. Ini kalau lihat ada kursi goyang malam-malam terus gerak sendiri terus ada bunyi-bunyi bunyi-bunyi dari kayu. Serem banget gitu. Berhenti. Beneran berhenti dong. Penurut nih kursi ini. Kursi goyang. Oke, sekarang ada di ruangan apa lagi nih? Ini segede apa sih rumahnya? Gede banget. Bis ke sini terus ke sana, terus ada pintu, masuk pintu. Keluarnya entah di ruangan mana. Ini ada domino ya. Terus ada di mana-mana ada botol minuman ya. Di ruangan ada botol minuman, terus tadi ada botol minuman banyak banget di apa di kursi. Ya apa ini? Mama muda, mama muda, mama muda. Jatuh ini di mana? Gelap banget. Oh, kayaknya ini apa ya? Gudang-gudang. Gudang garam. Banyak-banyak foto. My love. Even though panjang. I love you so much. Love you too. And yet here you are with me. And I'm quite possibly the happiest woman in the world. Mungkin dari istrinya. Scraps of love. Waduh, berarti ini gue harus jadi nge-explore ini soalnya dapat achievement-achievement gitu. Jadi gue harus nge-explore. Nyalain. Mam, bangke. Buset dah. Woi. Bang, sulit lukisan tiba-tiba ada di belakang coba. Duh, ini siapa lagi ya? Duh. Baru aja main. Terus di rumah ini ya tikusnya hilang. Tadi sini ada dua loh. Tikus sudah mati. Terus hilang. Duh. Ini gue jadi males lihat ke belakang. Ini bener ini efek-efek suaranya itu. Ini bayi ngapain di atas lagi? Oh, diganti. Terus lu kenapa jadi ada di sini? Ngegantiin dia gitu. Aduh. Terus ngapain nih? Keluar kah? Tapi itu nutup. Lu apain ha? Red. Ini udah gak ada apa-apa lagi gitu. Takutnya ada sesuatu yang bisa dibaca, diambil. Nah, ada laci ini. Domino lagi.
Nih, gue punya banyak piala gini ya. Berprestasi gue itu. Makanya rumahnya gede gini. Soalnya gue dapat sesuatu dari mana? Astagfirullahaladzim. Kisahnya aneh-aneh. Kayaknya ada sesuatu di sini. Now, a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Ini siapa yang dilukis nih? Yang dia gambar siapa ya? Siapakah yang dia gambar? Oke, kita buka. Ini banyak gambar-gambar tikus ini gimana? Screening Arasonis. I won't go down easy. They stop at nothing. Stop at nothing. They stop at nothing. Siapa yang stop ke sesuatu yang nggak guna? Tikus ngapain coba bunuh diri? Woi 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 woi, lu pada kenapa coba? Tikus pada kenapa? Nih. Stres apa ya? Nggak ada makanan gitu. Nggak ada makanan terus pasrah dah. Mamam lu berubah. Apa lagi? Mamam. Wow. Kenapa bukunya jadi orang-orangan? Terus buku yang di sini hilang, terus nih gambarnya berubah. Apa nih? Ini kayak Gandalf. Gandalfnya digantung. Gandalf satu jam. Ya bukan, apa ya? Bukan gitu lagunya. Ah, entahlah. Kayaknya udah gak ada lagi deh. Ini jumpscare-nya ngeselin ya. Oke. Ini pintu kemana saja ya? Ini rumah ini rumah di masa depan gitu. Terus pakai alatnya Doraemon gitu, pintu kemana saja. Terus setiap buka pintu jadi berubah gitu pintunya. Your friend and agent. Agent siapa? Thomas Caldwell. Hey, I'm really good. Ya itulah intinya. Males baca. Kepanjangan. Kalian yang kalau mau baca terus mau tahu ceritanya tinggal di pause aja. Ini apa? Ini rumah gue gimana sih? Ini ada jendela nih. Pasti ini bisa dibuka. Terus keluarnya itu kiri kanan depan. Depan kiri kanan itu tembok tuh tinggi. Terus ini fungsinya buat apa gitu? Gudang tapi kok gak ada atapnya. Kalau hujan kan basah. Nyimpen barang di situ ya basah, rusak gitu. Ya udah dibuka tadi. Oke, ke pintu selanjutnya. Mama. Istriku. Entah siapa ini. Dikunci lagi. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Siapa ini yang ngomong? Istri gua gitu?
Mungkin nyambung dari surat yang sebelumnya yang ada di workshop itu, yang katanya kita serumah tapi kita nggak pernah ketemu gitu. Ya apakah itu gue? Kanan kiri, kanan kiri. Dikunci. Penasaran itu kok enggak kunci gitu. Cara ngebukanya gimana? Apakah nanti gue balik lagi ke situ gitu? Terus gue cari kunci dulu. Masalahnya abis ini biasanya ditutupin. Nah kan ditutupin gitu. Aduh, mamam, gua nginjak botol, cuma botol coy. Oh kan, botol itu tuh gua injak, terus bunyi. Tapi kok harus banyak gitu kan? Masanya kalau lagi diem-diem terus tiba-tiba gua nginjak kan? Kaget cuy, banyak botol-botol gini gitu. Peminuman, minuman keras. Oke, okay. Tulisannya first step is the hardest. Ya pertama kita mulai emang susah. Ya yeah, balik lagi ke dapur. Gue lapar. Masak lagi, masak. Nah, kita bukain. Takutnya ada sesuatu. Eh, apa yang jatuh? Siapa yang nyenggol? Mama. Siapa itu? Woi. Ntar gue cari dulu. Cari dulu sesuatu, Pak. Ini kok nggak ada apa-apa gitu. Nah, ini kunci lagi. Kertas tapi nggak bisa diapa-apa. Nggak bisa dibaca. Terus, gue cuma mainan timbangan gitu doang tuh. Pencet-pencet. Duh, gue nggak mau ke sana. Tadi ada yang gedor-gedor. Kalau gue buka terus cilukba gimana? Mamam tuh kan, kan gelap, apalagi nih, aduh nggak berani lihat sana, gelap, mamam, apalagi ini, lebih banyak. Bawang, terus buah-buahan pada keluar dari situ. Ini rumah kayaknya emang benar-benar canggih deh. Lukisan aja bisa ngeluarin kentang gitu kan, apel, bawang putih. Tuh kan banyak sayur-sayuran. Eh, berisik coy. Oh, ini coba jatuh. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Ini kulit, cuy. Di kulit dia jadi mama berisik apa sih, udah pernah jatuh. Iya jangan jatuh mulu dari tadi. Jadi dia pakai kulit buat ngegambar gitu. Aduh, please.
Kita balik ke ruangan. Tapi kok ruangannya beda ya? Kursi di sini mana? Terus meja di sini mana? Oke deh, gua gambar dulu aja. Ceritanya gua bakal gambar perahu ya, tapi gua nggak tahu ini bakal jadi apa. Merah-merah apa ini? Apa sih namanya? Gua lupa. Ya, flamingo. The flamingo. Oke. Dan lemarinya buka. Oh iya, ini kulit yang tadi. Kulit yang tadi yang kita temuin. The first I look for canvas, not just canvas. Ini tulisan yang tadi. Berarti kita itu harus cari apa ini? Deep breath. Remember, you are a professional. It's just the first few stroke. Kena stroke itu? Oke, jadi kita kayaknya setiap keluar dari pintu ini terus cari sesuatu, mencari barang-barang gitulah yang ada ingatan kita, dan itu tahu sih kayaknya berhubungan satu sama lain harusnya. Soalnya tadi kita kan udah nemuin si cincin, tapi cincin bukan termasuk item yang kita cari. Cuma ada ingatan sedikit doang. Soalnya cincinnya nggak ada di lemari ini. Dan kita kayaknya harus cari 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Berarti kita harus cari 5 lagi dan ini apa ini? Oh ya. Dan kita nambah satu kata-kata di sini. Kayaknya setiap kita dapetin item yang dibutuhin, kita bakal nambah kata-kata yang ada di sini. Oke, jadi cukup sekian untuk video game Layers of Fear untuk kali ini. Selanjutnya gue bakal upload lagi episode selanjutnya, dan untuk episode ini cukup sekian. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini dapat berkembang dan memberi kebahagiaan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih.